wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi teman-teman media yang selalu menjadi saksi setiap karya yang diberikan baik dari saya ataupun perusahaan yang saya pimpin. Dan sekarang ini teman-teman media juga ikut menjadi saksi bagaimana karya untuk putra pertama saya. Ini adalah salah satu album bentuk, kalau buat saya ini adalah, ini baru langkah, ini baru pijakan pertama untuk Bertrand. Ini sesungguhnya ini adalah pijakan pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak ini harus punya banyak cerita yang indah, terutama dia jauh dari NTT datang ke Jakarta ingin menggapai mimpinya menjadi seorang bintang. Tapi menggapai menjadi seorang bintang, saya harus mendidik anak ini tidak hanya menggapai cita-citanya, tapi ini juga harus menggapai pendidikannya yang baik. Dan di album ini memang tidak hanya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh adik tercinta saya, Uncle Jordi. Terima kasih banyak yang sudah sangat amat punya waktu ekstra. Terima kasih untuk teman-teman OPP yang mempercayakan untuk Bertrand buat album. Kalau ini saya kasih tahu ke teman-teman, untuk album Bertrand ini memang cukup singkat. Tapi kalau saya pikir-pikir, rajin buat single, kenapa nggak kita buat album aja ya gitu. Akhirnya kita membuat album. Di sini ada 8 lagu yang kita buat ini. Setiap lagunya punya cerita dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi saya juga terima kasih kepada Komando Production. Ini selaku label kami yang sudah memberikan banyak waktu untuk proses album ini. Sekali lagi, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa banyak diminati dan semua untuk BXB di seluruh Indonesia, di Asia dan juga di Eropa ini bisa menikmati lagu ini dengan baik. Walaupun Gebrek Bensu hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kalau yang di luar negeri nanti ada sistemnya sendiri untuk pemasaran penjualan CD-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayah Ruben atas penjelasannya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya. Cerita tentang album ini, kalau di sini mungkin sebagai Anto juga mewakili dari Gebrek Bensu saat ini. Jadi perannya lebih bertukar-tukar aja gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat, Ayah fokus pada berkarya di MOP, Angkot tetap jualan makanan aja. Terus udah kayak gitu, kita punya ponakan yang sekarang ini udah mau remaja, udah tambah ganteng. Terus pas lihat ngobrol sama Ayah, ceritanya sedikitnya gini, kenapa sih Koko itu kenapa gak dibuatin album aja ya? Soalnya lagunya tuh udah banyak. Ada berapa emang? Ayah coba sebutin. Waktu itu kita masih punya 6 ya, Ayahnya? Iya. 6, masih ada 6 lagu. Tinggal 2 lagu lagi loh. Iya ya, tinggal 2 ya. Iya, kalau CD itu kan minimal 8. Gitu, setahu aku ya, untuk album. Terus udah gitu, oh iya kenapa kita gak buat aja? Yaudah, Ayah yang akan pilihkan lagunya untuk Koko, kan memang Ayah yang monitor terus. Uncle yang memang mendesain sedemikian rupa seperti apakah bentuk albumnya nanti gitu, terus look dalamnya mau seperti apa gitu. Kalau kita lihat juga di situ ada berbagai macam versi dari Onyo di dalam sana. Ada Onyo yang cute, Onyo yang sudah mulai beranjak remaja. Terus udah gitu, apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak akan terlupakan pastinya sebagai keponakan kepada uncle-nya nantinya gitu. Dan dipilihnya hari ini juga bertepatan sama ulang tahunnya Anyo, ulang tahunnya Bertrand. Biar ini adalah album yang menjadi kado dari teman-teman BXB semua, dari Ayah, dari Uncle, dari The Onsu, dari teman-teman MOP, OPP, buat Onyo ya Nyong. Thank you. Senang gak? Senang banget. Tuh, ya, tuh.
Jadi itu singkatnya, lalu habis itu langsung aku proses bersama teman-teman di Gebrek Bensu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui, sejujurnya saya sangat amat susah memilih lagu untuk anak-anak seusia teenagers. Ini saya harus memilih lagu yang menghindari percintaan. Saya harus memilih lagu yang menghindari konotasi menyukai-menyukai atau genit-genit manja atau apapun itu. Jadi itu yang cukup sulit. Lagu yang masuk ke kami cukup banyak dari banyak musisi yang menawarkan untuk Bertrand menyanyikan. Tapi saya tidak bisa pilih karena lagu-lagunya menurut saya kalau saya belok-belokin enggak, tetap kok artinya kesana gitu. Jadi saya tidak mau di usia anak saya ini dia belum sesuai dengan lagu yang dibawakan. Apalagi kalau ibarat arti album ini adalah peletakan batu pertama. Jadi biarkan dia punya ceritanya, punya sejarahnya. Lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu yang diciptakan apa yang dibawakan dia, yang ada di sini ada 8 lagu. Satu lagu recycle itu adalah Apa Salah dan Dosaku, tapi bukan yang dangdut ya, tapi yang versi Deloitte. Ini menurut saya, kenapa lagu itu dinyanyikan? Karena itu lagu yang selalu suka dinyanyikan oleh opa-omanya di NTT. Jadi saya mengurus proses izin cukup panjang karena ini dari penyanyi, dari pencipta lagu legendaris Barche van Houten. Ini dinyanyikan lagi oleh Bertrand. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan lagu barunya memang ada Happy Family, itu lagu lebih bisa diterima di kalangan anak-anak dan keluarga. Itu. Jadi cukup sulit untuk pemilihan lagu untuk usia se-Bertrand. Kalau perasaan Koko gimana? Senang, bangga, dan bahagia. Senang, bangga, dan bahagia. Singkat, padat, dan jelas ya. Tapi maknanya dalam ya, Kak ya. Oke, Kak, tadi pertanyaannya katanya Kakak gimana, Kak? Dari pertama nyanyi sampai lagu terakhir, lagu ya dari lagu ke lagu lah gitu, Kak. Dulu mungkin ngerasain susahnya tambah kesini tambah muda atau gimana? Pertamanya waktu sahabat kecil belum bisa acting. Belum bisa acting ya. Sekarang udah pinter ya? Udah pinter. Ya, di video musik yang baru bisa nangis ya, Kak ya? Bisa. Oke. Okay. Gimana katanya, Kak? Apakah ini album ini pembuktian kalau Kakak itu ingin membuktikan bahwa Kakak seorang musisi gitu. Ya. Jadi Koko ceritanya lagu ini waktu itu kita ada apa ya? Ada syuting ya? Enggak, ya itu lagunya. Lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir ya. Lagu terakhir ini, waktu itu kita ada syuting. Terus Koko nyanyiin di dalam mobil. Akhirnya pas nyanyiin, nggak sengaja ayah videoin. Pas disuruh ulang sama ayah nggak bisa lagi. Untung di videoin akhirnya. Ceritanya lagu ini tentang Berterima kasih pada ayah bunda yang udah sayang sama Koko, yang udah ngerawat Koko bisa menjadi anak ganteng seperti ini. Kami itu setuju semuanya ya. Semakin hari semakin ganteng, suara semakin matang, semakin keren kan, semakin keren ya. Cocok dari bilang musisi karena apa? Di album ini yang Malaikat Penjagaku ini adalah ciptaan dari Bertrand Peter Putra Onsu sendiri loh. Gak kaleng-kaleng, gak no play-play. Ada yang setelah itu, setelah di videoin sama ayah besok paginya di kantor langsung heboh, masuk ke ruangan, anakku nyiptain lagu kan dia gitu. Ayahnya langsung bangga, dia cerita dia, maksudnya ayah langsung dengerin anakku yang nyiptain nih. Oh, bagus. Saat itu baru pertama ya, Maya? Ya, baru video mentah aja. Baru video mentah gitu ya. Dan abis itu berarti untuk siap-siap video. Berarti kalau dia tiba-tiba nyanyi bersenandung itu kayaknya harus on terus video. Karena siapa tuh bisa jadi karya baru gitu ya. Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Jadi kalau gua mau sampai gua malas ngupload sendiri tuh enggak. Sampai gua bingung mau ngupload yang mana. Dia ngeliat sendok dia nyanyi. Dia minta makanan, piringnya lama datang dia nyanyi.
apa juga dia nyanyi. Tapi ya memang kalau saya lebih baik dia seperti itulah dibanding dia nyanyikan lagu-lagu yang belum sepantas usianya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi tentang secara konsep ya. Apakah ini juga apa ingin menggambarkan seorang remaja yang punya kemampuan dan kalau dari... ya kalau saya sesimpel ini sih mas, album ini adalah saya dedikasikan kepada seluruh BXP yang sudah sangat amat mensupport anak saya. Jadi kalau saya sekali lagi sebagai orang tua hanya mengantarkan saja, dan bagaimana mereka-mereka yang sangat amat setia kepada anak saya itu, saya harus kasih hadiah pastinya, dan hadiah ini adalah album dari Bertrand sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari penjualan album, ya bisa ditanya deh cap-cup-cup kembang kuncup ya. Ya bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Itu sih normal dari segi bisnis. Untungnya bisnis saya juga bukan yang baru, jadi saya ngerti bagaimana. Seandainya untung saya siap, gak untung pun saya gak akan marah. Jadi buat saya ini adalah bentuk rasa terima kasih. Yang lebih besarnya adalah rasa terima kasih saya kepada BXB yang support untuk Bertrand yang tidak henti. Karena tim manajemen dari MOP juga bekerja keras untuk menjaga kakak secara manajemen. Apalagi permintaan dari klien atau TV untuk anak-anak seusia ini kan memang cukup sulit. Saya sangat amat membatasi jam kerja Bertrand, ada jam batas waktunya. Jadi bagaimana caranya menolak pekerjaan sehingga pihak yang menawarkan tidak tersinggung, bagaimana menawarkan ini akhirnya tidak tersinggung gitu. Jadi buat Bertrand intinya adalah ini bentuk terima kasih, dan ini bentuk bagaimana ayah bunda support Sinyo, mengantarkan Sinyo. Ini saya namakan peletakan batu pertama untuk karirnya Bertrand. Oke, pertanyaan ketiga tadi buat Angkel. Iya, dari sisi promosi Geprek Bensu pastinya kalau kita lihat dari tampilan album yang kita buat sekarang ini memang sedikit berbeda. Kita sebelumnya ada CD Sarwenda, Pak Mus paket musik bersama CD Sarwenda. Kali ini Geprek Bensu coba menggabungkan. Jadi di sini ada bookletnya juga. Kalau dulu kita flashback zaman dulu tuh kalau kita beli CD di bagian depannya itu ada foto-foto, lalu ada lirik lagu, lalu biasanya nanti ada tanda tangannya, lalu nanti dapat notes lagi dari artisnya. Tapi kalau di sini, di CD Bertrand yang pertama semuanya lengkap. Jadi mulai dari CD-nya sudah pasti ada, lalu kumpulan foto Bertrand terbaru yang belum pernah rilis juga ada, tanda tangannya Bertrand sudah ada, tulisan tangan di mana itu adalah curahan hatinya Bertrand sudah ada di dalamnya, dan juga lengkap bersama dengan foto keluarga dari The Onsu, lalu juga lirik lagu dari lagu pertama sampai lagu ke-8. Dan memang ini sedikit tantangan buat kita di waktu yang singkat. Sekarang ini kita sudah siap untuk edarkan CD ini di lebih dari 140 outlet di Indonesia, dan juga sudah dapat dibeli di Malaysia dan juga Hong Kong. Ini di kalau menurut Koko pendukung yang sangat terbaik, terus setia sama Koko, sambung Koko. Kalau Koko lagi keluar dari mau nyanyi ini di depan panggung, terus teriakan mereka sangat baik juga ya Bu. Terima kasih Besi. Semoga bisa terus dukung Koko ya. Dan jangan lupa beli pamusnya. Ada lagi siapa silakan yang mau tanya? Ini perwakilan Bento Expert Sumedan mau nanya nih. Untuk lagu Malaikat Penjagaku itu kata awalnya itu bisa terpikirkan itu gimana gitu? Inspirasinya itu gimana gitu? Awalnya sih nggak pakai pikir-pikir, Koko langsung keluar aja dari mulut. Diam gini, duduk diam gini, santai minum dulu, terus langsung nyanyi aja. Pas habis nyanyi, terus saya bilang,
Coba aku ulang lagi. Ulang lagi apa ya? Coba nyanyi lagu yang tadi. Lupa ya. Itu aja sih. Itu aja ya. Jadi semuanya cuma spontan gitu. Kasih pegangan doang buat kakak. Spontannya aja kayak. Karena saya sangat worry itu. Tapi untuk tempat ini, dari teman-teman MOP dan OPP semaksimal mungkin, dan pihak hotel juga bekerja sama dengan baik untuk kenyamanan kita bersama pastinya. Jadi ayah bilang, yo udah pokoknya kalau sekarang namaste, gitu. Salamannya gini, gitu. Jadi saya takutnya dia kepikiran, jadi saya harus memberikan jawaban sama dia. Acara tetap berjalan dengan lancar, teman-teman media juga pada hadir, pokoknya album jadi keluar. Dia berpikir kalau nggak jadi preskon, lagu nggak jadi keluar. Padahal tetap ya. Ya, jawaban saya cuma bilang, yo itu Geprek Bensu punya ayah. Jadi kapan ayah mau bilang sore ini keluar, keluar semuanya. Jadi, Onyo jangan khawatir. Ya, ini ibaratnya teman-teman media ini sekali lagi menjadi saksi bagaimana besarnya perjalanan karir anak saya, pertumbuhannya dan semuanya. Pastinya dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk semua teman-teman media dan semua BXB yang hadir dan semua yang terlibat untuk album ini. Terima kasih. Ayah, kenapa sih judul albumnya Malaikat Penjagaku? Kenapa dipilih itu judulnya? Jawaban saya simpel, karena cuma itu lagu barunya. Jadi sama saya, kalau saya ngasih nama anak saya, kenapa Thalia Putri Onsu? Ya udah namanya Thalia ya, putrinya Pak Onsu. Gitu. Ini juga jadi, nama ini kan ya, lagu terbarunya ini ya. Malaikat Penjaga aku aja. Jadi enggak usah diambil album bertajuk ini, enggak usah. Udahlah, sesimpel ini orang juga udah enggak mau berpikir. Jadi bikin yang simpel, bikin yang natural, sehingga apa yang ada di dalam sini, ya itu yang dibilang Mangka Jordi, di dalamnya ada tulisan curahan hatinya Bertrand. Itu kita enggak salin lagi, kita copy langsung ditulisan di sini. Ini nah ini nanti dikasih lihat. Ada kan? Ini bisa, udah nanti dikasih lihat kan? Ya tadi rekan-rekan media udah langsung lihat juga gitu ya. Jadi coba lihat dong Pak Jordi. Boleh. Ya, ada. Kita lihat ya jangan mockup-nya. Ini ya. Oke. Okay. Oke, sebelum dibalik tunggu dulu. Ini teman-teman wartawan dan semuanya. Ini saya dan Uncle Jordi hanya menyediakan studio, fotografer, wardrobe dari Uncle Dino. Terima kasih Uncle Dino. Semua gaya yang ada di sini ya, itu dia. Jadi fotografer hanya cekrek aja, semuanya dia maunya ngikutin dia. Ya. Jadi tidak ada yang mengarahkan, tidak ada ini, semuanya dia yang mau. Kita hanya okenyo, tapi kalau kita bilang udah lebih dari satu baju, udah lebih dari 100 foto, udah cukup ganti baju. Jadi ganti baju. Ya. Ada hasilnya? Nah, ini dia. Nah. Tuh, dia. Kita cuma nyediain tangga, banyak jenis duduk yang dia kasih, akhirnya ini yang kita pilih. Jadi, semuanya dia kalau diulang lagi pasti enggak bisa. Berikutnya. Ini juga sebenarnya saya nggak mau, tapi Sinyo masang harus ada foto Thalia Tanianya. Balik? Boleh. Wah, fotonya lucu-lucu banget. Ini gara-gara bunda antinya suka nonton Korea. Jadi Nyo kok gayanya gitu, Nyo ada di film Korea. Jadi ya udah wajahnya nggak Korea nggak apa-apa lah ya. Jadi yang ini juga buat saya seperti kita harus menyadari bagaimana anak saya ini teenagers. Jadi dia punya gayanya sendiri, punya caranya sendiri untuk dia bisa mengekspos dirinya. Selanjutnya. Next page. Masih banyak foto-foto. Oh iya. Nah. Ini tulisan tangannya dia sendiri yang teman-teman. Jadi ini adalah tanda tangan Onyo ya. Ini selama dia sama saya ini baru tanda tangan dia pertama. Saya enggak pernah minta dia tanda tangan soalnya itu
maksanya sama ayah. Ayah mana tanda tangan, buruan tanda tangan, karena di waktu yang lumayan singkat 2 bulan jadi memang angkanya agak sedikit ngepus ayahnya. Ayo ayah, tinggal 2 lagu lagi. Ayo kita cari lagunya. Ayo cari lagunya. Ayo onyonya disuruh tulis curhatannya. Ayo tanda tangannya. Gitu. Nah, untuk nulis curhatannya juga enggak bisa kita ngomong langsung. Saya cuma tanya, "Udah belum nyo belum?" Besoknya nanya lagi, "Udah nyo belum nyo belum?" "Udah nyo belum nyo belum?" Gitu. Jadi itu yang saya bilang, ungkapan hati itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa kita arahkan, tapi dia harus menulis dengan tangannya dia sendiri. Dan foto-foto ini adalah perjalanan dia yang ada di tangga sana, itu sahabat kecil ya, itu Hasan duduk di tangga masih kecil tuh. Oh, sekarang udah gede? Enggak, masih kecil, masih agak hitam dikit. Jadi sampai di bawahnya itu ditutup oleh perwakilan dari BXB yang hadir pada saat kami buat acara spesial. Makanya album ini kami tunjukkan juga untuk semua yang sudah menyukai anak saya. Udah ya? Udah. Nasi tumpang ya. Oke, silakan Bapak Ruben Onsu, Bapak Jordi dan juga Koko, kita berdiri. Baik, silakan kepada Bapak Ruben Onsu, tentunya akan memotong tumpangnya. Sebagai pertanda, ini adalah launching album dari album pertama Betra Peto Putra Onsu, Malaikat Penjagaku. Wah, pas banget. Oke, langsung saja kalau begitu. Ya, kita hitung sama-sama ya. Satu. Belum, sabar. Satu, dua, tiga. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini pemotongan tepuk ini dan resmi launching dari album terbaru Betran Peto Putra Onsu untuk Malaikat Penjagaku. Hari ini di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Tentunya kita doakan semoga albumnya bisa sukses di pasaran. Koko juga bisa selalu sukses di dunia musik Indonesia maupun luar. Yang kita tahu bukan cuma di Indonesia aja ya, Asia sampai luar negeri asalnya ya. Dan juga asal untuk pemasarannya bisa sukses terus Pak Musnya ya. Silakan Ayah untuk memberikan kepada Kakak. Kakak sukanya apa nih Kak? Oh, sukanya nasinya ya. Suka toge juga. Apalagi Kak, mau apa lagi Kak? Apalagi sama ya? Punya apa suka? Silakan. Silakan bersiap-siap. Ya, oke. Uncle dan juga Ayah mau kasih ke Koko ya. Oke, silakan. Yang sudah membuat albumnya Koko megang gini. Oke. Kita berikan tepuk tangan dong buat keluarga di Onsu. Silakan mendekat, kita foto bersama ya.